Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Berjumpa lagi dengan channel Rajo Kalsedonia ya. Apa kabarnya di hari Selasa ini ya bosku ya. Semoga kabarnya si bos itu baik-baik saja ya. Hari ini kita akan review cincin Rafflesia ya, yang kristalnya itu sangat luar biasa bosku ya. Bening-bening dan warnanya keren-keren sekali bosku ya. Dan tidak jemu-jemunya saya selalu mengingatkan, jangan lupa subscribe channel ini ya, klik tombol like dan tulis komentar ya. Karena setiap minggunya channel Rajo Kalsedonia selalu bagi-bagi batu akik gratis kepada 2 orang subscriber yang setia menonton channel Rajo Kalsedonia ya. Jadi ketika menonton video ini langsung aja klik tombol like dan tulis komentar ya bosku ya. Komen yang cakep-cakep, komen yang ganteng-ganteng, supaya mendekatkan si bos mendapatkan batu akik gratis dari Rajo Kalsedonia bosku ya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan review cincin Rafflesia. Kita sambil cuci mata, kita lihat-lihat yang bening-bening, yang kristal-kristal ini ya bosku ya. Oke, cekidot bosku. Nah, ini untuk yang pertama ya bosku ya. Di sini kita ada diameter 27 ya, dengan lebar 10 dan tinggi 5 ini bosku ya. Ini batunya kristal banget bosku ya. Untuk fenomena, dia fenomena kapak ya. Keren banget batunya bosku. Untuk warna-warna orangnya ini ya, atau oranye ya. Untuk size ring ukuran 7 atau 8 bisa pakai ya bosku ya. Untuk fenomena-fenomena kapak naga geni 212 ya, dengan warna yang sangat bagus sekali ya. Kita akan lihat posisi di luar ruangan seperti apa ya bosku ya. Nah, ini bosku posisi batu di luar ruangan ya, namun tidak terkena cahaya matahari ya. Kalau di sini lagi mendung ya, masih kelihatan cakep sekali nih bosku ya. Warnanya warna terang ya, meskipun dia oranye-oranye, oranye terang ya, jadi solid sekali ya. Untuk ring alpaka super kombinasi ya bosku ya, jadi bahan tebal dan enak dipakai. Nah, ini posisi batu kalau dipakai ya bosku ya, sampelnya seperti ini ya. Oke bosku, jika berminat langsung aja screenshot videonya lalu kirim ke WhatsApp Rajo Kalsedonia ya. Kita next batu selanjutnya ya bosku ya. Nah, ini tuh batu selanjutnya bosku ya. Di sini kita ada warna, masih dengan warna oranye ya bosku ya. Untuk warnanya solid sekali nih bosku ya, dan tingkat kristalnya itu bening sekali nih bosku tuh ya. Warnanya cerah ini bos. Nih ya, keren banget batunya. Untuk ring memakai alpaka super kombinasi ya. Oke, untuk diameternya diameter 18 ya, dengan lebar 13 dan tinggi 6 ya. Nih, keren banget batunya bosku. Untuk size ring ukuran 8 ini bosku ya. Nih bosku, batunya bening banget, cakep banget. Nah, ini posisi batu kalau dipakai ya. Tuh, keren banget batunya ya. Menyala seperti api ya bosku ya. Oke bosku, jika berminat langsung aja screenshot videonya lalu kirim ke WhatsApp Rajo Kalsedonia. Kayak mirip ini ya, Fire Opal ya, tapi Kalsedonia itu lebih keras ya dari Fire Opal ya bosku ya. Tuh, keren banget ya. Oke bosku, kita next batu selanjutnya ya. Nah, ini batu selanjutnya ya. Ini ukuran dim-dim kantoran ya, jadi yang memiliki jari-jari kecil ya, ini sangat cocok sekali memakai batu ini ya bosku ya. Di sini kita ada diameter 17 ya, dengan lebar 13 dan tinggi 6 ya bosku. Untuk warna reddish ya, reddish kristal dengan solid sekali ya, dengan tingkat warna itu solid ya tuh. Nah, ini posisi batu kalau dipakai ya bosku ya. Untuk sizing ukuran 7 ya, ukuran 7 ya tuh. Jadi yang memiliki jari kecil itu sangat cocok sekali memakai batu ini ya tuh. Untuk giwang, dia giwang ya tuh. Nah, ini bosku posisi batu di luar ruangan ya. Warnanya bosku solid sekali ya. Nih, keren banget ya. Nah, ini kalau dipakai ya bener-bener menyala ya. Keren banget dipakai di jari ya. Apalagi yang jarinya kecil, ukuran 7 tambah pas ya. Oke bosku, jika berminat langsung aja screenshot videonya ya lalu kirim ke WhatsApp Rajo Kalsedonia ya. Kita next batu selanjutnya. Nah, ini untuk batu selanjutnya bosku. Di sini kita ada diameter 18 ya, dengan dengan lebar 13 dan tinggi 6 ya tuh. Batunya kristal sekali, keren sekali ya giwangnya ya. Bener-bener menyala ya tuh, udah seperti batu-batu rubi ya, merahnya itu bener-bener kental ya tuh ya. Nih ya, dari samping kelihatan betul warna merahnya kental sekali ya bosku ya. Nih. Untuk size ring ukuran 7 ya bosku ya. Nih. Keren banget ya.
ini posisi batu di dalam ruangan ya, seperti ini ya. Kita akan lihat posisi batu di luar ruangan seperti apa ya. Nah ini bosku, posisi batu di luar ruangan ya, benar-benar solid sekali warnanya, dan kristalnya itu lebih kelihatan sekali ya. Oke bosku, jika berminat langsung aja screenshot videonya lalu kirim ke WhatsApp Rajo Kalsedonia. Keren banget ya ini, padahal posisi batu di luar ruangan namun tidak terkena cahaya matahari ya. Jadi warnanya ini memang solid dari batunya ya bosku ya. Oke bosku, kita next batu selanjutnya ya. Nah ini batu selanjutnya bosku, batu dengan diameter kantoran ya. Jadi yang mencari-cari batu kantoran, nah inilah ya bosku ya, sangat cocok sekali dipakai di jari manis ya. Dengan dengan diameter batu diameter 17 ya, dengan lebar 13 dan tinggi 6 ini ya, dan size ring ukuran 8 ya atau 18 juga bisa pakai bosku. Nah ini ya posisi batu kalau dipakai ya, ini posisi batu di dalam ruangan bosku. Nah ini posisi batu kalau di luar ruangan ya, tambah solid aja warnanya. Tuh keren banget dilihat dari atas bosku ya. Untuk size ring ukuran 8 dan untuk materialnya itu alpaka super kombinasi ya. Bahannya tebel dan enak dipakai ya, tidak sakit ya. Oke bosku, jika berminat langsung aja screenshot videonya lalu kirim ke WhatsApp Rajo Kalsedonia. Kita next batu selanjutnya ya. Tuh. Nah, ini untuk batu selanjutnya bosku. Di sini kita ada fenomenal laba-laba ya. Dengan diameter 25 ya, dengan lebar 12 dan tinggi 5 ini bosku. Warnanya solid sekali dan ini fenomenanya ini keren banget bosku ya, laba-laba ya, kelihatan banget kaki-kakinya dan ini ya bentuk badannya ya. Untuk warna ini solid banget warna merahnya bosku, red devil ya, warna merah gelap seperti itu ya, dan giwangnya itu merah fanta ya. Untuk size ring ukuran 8 ini bosku ya, ini posisi batu di dalam ruangan ya. Kita akan lihat posisi batu di luar ruangan seperti apa ini warnanya ya bosku ya. Oke. Nah ini bosku, posisi batu di luar ruangan dan terkena cahaya matahari ya, tambah merah sekali ya. Merahnya itu merah seperti fanta ya, benar-benar merahnya itu merah terang bosku ya. Untuk ukuran jari, jari 8 ya. Oke bosku, jika berminat langsung aja screenshot videonya ya, lalu kirim ke WhatsApp Rajo Kalsedonia bosku ya. Keren banget bosku, merahnya itu solid banget ya. Oke bosku, sekian dulu video kita kali ini ya bosku ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya bosku ya. Oke, saya doakan semoga hari ini dimudahkan dalam segala urusan, dilancarkan rezeki dan disehatkan badan ya. Oke, saya Rajo Kalsedonia pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like dan komen ya bosku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gamestone Nusantara bosku.